Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Video kali ini saya akan explore destinasi wisata baru di kawasan Pantai Minajaya. Nama destinasi wisata baru ini namanya Pantai Pasir Putih Muara Cipamarangan. Lokasi Pantai Pasir Putih ini tepatnya di sebelah kiri Pantai Minajaya atau ke arah timur dari spot Pantai Minajaya ya, guys. Pantai Pasir Putih ini masih alami dan tersembunyi, belum dikenal banyak wisatawan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung Virus Sauki Official. Dan bagi yang belum, mohon dukungannya untuk like, comment, share, and subscribe Virus Sauki Official ya guys. Jangan lupa loncengnya diaktifkan, terima kasih. Supaya teman-teman bisa update video terbaru dari saya. Dan semoga channel saya semakin berkembang ya. Pantai Pasir Putih ini memiliki pantai yang sangat luas, jadi jika teman-teman mau eksplor Pantai Pasir Putih ini, teman-teman bisa sepuasnya bermain pasir di sini. Ada kelebihan dari pantai ini ya teman-teman, karena pantai ini terhubung dengan sebuah muara. Nama muaranya yaitu Muara Cipamarangan. Nah, jadi jika teman-teman trip ke sini, teman-teman bisa langsung menikmati dua spot wisata baru sekaligus, yaitu Pantai Pasir Putih dan Muara Cipamarangan. Wah, mantap sekali kan? Jika teman-teman beruntung, teman-teman bisa menikmati pesona gerombolan burung camar yang sedang bermain di atas pasir putih. Untuk sampai ke spot wisata Pantai Pasir Putih ini, teman-teman bisa tempuh dengan dua jalur ya. Bisa melalui jalur pantai dan bisa juga melalui jalur perkampungan. Nah, untuk jalur pantai hanya bisa dilalui oleh kendaraan motor saja, sedangkan untuk jalur perkampungan bisa dilalui oleh kendaraan mobil dan motor. Sekarang teman-teman tinggal pilih saja ya. Jika teman-teman hendak kesini dan tidak sempat membawa bekal makan, teman-teman bisa pesan makan nasi liwet dan ikan bakar di sini ya. Jadi jangan khawatir ya. Oke teman-teman, jangan menunggu lama-lama, kita langsung saja explore destinasi tersembunyi yaitu Pantai Pasir Putih yang berada di Pantai Minajaya. Selamat menonton, semoga video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman.
guys, itulah tadi review dan explore tempat wisata baru yaitu Pantai Pasir Putih yang berada di Pantai Minajaya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Semoga teman-teman tertarik untuk berkunjung ke sini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, wassalam.